Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Mimpi Official. Kali ini saya berada di Desa Bunutan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sound mini. Nih ya, teman-teman bisa dilihat ya soundnya. Ntar lagi kita tanyakan spek-speknya, spek speakernya, powernya, dan aksesorisnya. Dan untuk sound mininya ini ada dua subwoofer ya teman-teman, dua subwoofer mini scoop dan land array-nya itu ya. Bisa dilihat ada 3 box. Yang berapain saya kurang paham, ntar lagi kita tanyakan ke ownernya. Oke, kita samperin ya ownernya. Ini masih loading teman-teman. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Assalamualaikum Mas. Ya, maaf ganggu ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Rofik. Mas Rofik. Ini masih loading ya teman-teman. Ntar lagi cek soundnya. Main berapa W ini Mas? Main 2W Mas. 2W? Mid hik dan subwoofer ya. Iya. Untuk midnya ini pakai berapa in Mas? Pakai 8 in. 8 in. Tipenya apa Mas? Speakernya? Tipe ACR, full ACR. Full ACR. 8 in. Lupa tipenya. Tipenya sudah lupa. Lupa. Per boxnya ini isi berapa Mas? Isi di sini ada twitternya 2, terus di sini kosong Mas. Oh, berarti twitternya isi yang paling atas itu ya 2. Iya, selalu iya. Pakai yang berapa Mas? Twitternya? Twitter mini itu, Mas. Yang paling kecil itu kan? Iya, paling kecil. Ya. Berarti ada 3 speaker ya untuk midernya, teman-teman. Ada 3 speaker dan twitternya 2. 2 unit, teman-teman. Ini landernya. Dan untuk subwoofernya pakai yang berapain Mas? 15 in Mas. 15 in ACR juga. Satunya ACR, satunya BMA. BMA. Iya. BMA dan ACR. ACR-nya itu tipe berapa Mas? 15500. Platinum itu ya? Iya, platinum. Platinum dan BMA. BMA-nya berapa Mas? Sama 15500. 15500 ada 2 subwoofer. Untuk tipe subwoofernya ini mini scoop. Mini scoop Mas. Untuk tipe subwoofernya ini mini scoop teman-teman, bisa dilihat ya. Mini scoop. Untuk namanya ini apa Mas? Sebenarnya kalau yang dulu Pangeran Audio. Ini kemarin Masnya ini punya sound miniatur gantung teman-teman, saya informasikan ya. Tapi gimana Mas ceritanya Mas? Kalau kebutuhan Mas dijual. Dijual. Dijual teman-teman. Yang kemarin itu gantung sudah. Ini rencananya mau digantung juga ya Mas ya? Iya, digantung Mas. Mau digantung juga ini, tapi sih masih belum selesai. Teman-teman. Jadi kalau bisa buat sendiri itu kalau cocok ya dijual ya Mas. Dijual. Sampean garap sendiri sak power-powernya, Mas? Enggak, Mas. Kalau power? Power enggak. Ini mesin. Mesin, Mas. Pakai yang berapa ampere ini untuk 5 ampere. Tekanan middle-nya ini. Yang ini 10 tangguh gitu. Oh, yang atas ini untuk apa? Middle ini, Mas. Oh, itu untuk middle dan 10 tanggung ya? Iya. Yang bawah ini berapa ampere? 5 ampere besar. 5 ampere besar stereo itu. Mono. Mono. Iya. Mono, teman-teman. Mono.
Dan yang ini apa ini, Mas? Ini equalizer. Yang ini. Ini anu, Mas, apa? Parametrik itu. Oh, tone parametrik. Iya. Yang ini equalizer. Iya, Mas. Yang paling atas ini? Efek itu, Mas. Efek. Oh, ini efek, Mas. Iya, efek. Kalau tanggapan ini siap ya mungkin ya. Ada efeknya ini. Mixernya ini mini juga, dua channel ya. Mesen juga sampean ini, Mas? Iya, Mas, mesen semua. Mesen juga. Kalau yang dulu apa? Pangeran Audio, Mas? Iya, Mas. Pangeran Audio. Yang ini sudah ada namanya belum? Pakai nama Azril Audio sudah. Azril Audio. Yang ini, teman-teman, Azril Audio Mini ya. Kita lagi kita dengarkan suaranya, ini masih loading. Teman-teman. Ah, sudah. Dan kelistrikannya ini pakai PLN, teman-teman. Daya 450. Ya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan request lagu punyanya remixer asal Jember ya. Jember Disc Jockey. Untuk jinglenya saya putar pakai jinglenya ASR Audio miniatur punya teman saya sendiri, Sandi Channel Audio, teman-teman. Oke, kita dengarkan suaranya. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.